terima kasih. Hmm, baunya enak. Aku suka semangka. Cafe smoothie. Aku mau jeruk dan sesuatu yang lain, tetapi harus enak. Oke. Aha, jeruk. Aha. Aha. Kupikir alpukat. Alpukat sangat sehat. Sehat. Tunggu. Jeruk dan kita coba, terlihat sehat. Ini alpukat. Aku tidak suka alpukat dengan jeruk. Buatkan aku yang baru. Alpukat tidak cocok dengan buah dan sayuran. Itu tidak akan enak. Terima kasih. Baunya enak. Aku suka semangka. Hah? Bawang? Ini sehat. Aku mau yang enak juga. Aku mau smoothie apel. Apel? Apakah lezat? Aha. Oke. Ada bit, mentimun, dan apel. Aku mau smoothie yang lain. Ini sehat. Anggur. Sebuah nanas. Panas. Lezat.
mungkin ada apel, semangka, dan persik. Ayo kita coba. Pedas! Apakah paprika? Aduh, beri aku smoothie lagi. Anak-anak, jangan menambahkan banyak cabai ke dalam makananmu. Ini sangat-sangat berbahaya. Tambahkan sedikit saja, tapi jangan ke smoothie. Aha! Bawang putih. Paprika. Aha! Wortel. Tomat dan wortel. Bawang putih. Tidak, kamu tidak bisa membuat smoothie. Aku akan mengajarimu. Kita bisa membuat makanan dari semua buah dan sayuran ini. Ini akan menjadi makanan enak dan sehat. Tapi kamu harus paham mana yang bisa dicampur. Dari bawang, ketimun, tomat, bawang bombay, dan lobak, kamu bisa membuat salad yang enak. Tapi jangan dicampur dengan blender. Hah, kamu bisa membuat sup dari kubis, wortel, paprika, atau mungkin kentang, dan daging. Dan kamu bisa menambahkan tomat. Hidangan yang sangat populer adalah kentang dan jamur. Enak. Juga hidangan yang sangat lezat adalah terong panggang dan bawang. Sederhana. Anak-anak, lihat ibumu memasak dan cobalah belajar memasak sendiri. Sampai jumpa.